Kami menyuratkan kepada Abidil Khos bahwasannya isinya amma ba'du. Fa'innaka bijaman ikanan ashabu Muhammad yata'awaluna billah min hayyudakiruhu bima balakona walahu minal ilmi. Di zaman ini adalah zaman yang ditakutkan sahabat-sahabat Rasul. Yata'awaluna billah, sahabat pun sampai meminta lindungan kepada Allah karena takut zaman penuh fitnah. Mi ayyudzikiruhu bima balaghuna walahum minal ilmi, dan bagaimana zaman sekarang sahabat sudah tidak ada, ulama salaf kawal sudah tidak ada, ilmu semakin berkurang, justru perdebatan semakin banyak. Malaysia mana? Maka bagaimana cara mengatasi zaman ini? Kaifa binahiri al-karona al-akhilati ilmi, sementara umat zaman sekarang sedikit ilmunya. Wa bilati subri, sedikit sabarnya. Wa bilati awamin ala khairin, sedikit kemauannya dan pertolongannya terhadap kebaikan. Wa kadri minat dunia, dunia semakin kotor. Wa wasadim minat nas, dan manusia semakin rusak. Sopan, bagaimana cara mengatasi zaman fitnah ini? Kilat ilmu jelmat semakin sedikit, kilat sobri kesabaran manusia semakin sedikit. Bapak kalau tidak, kalau ingin melihat orang yang tidak sabar, bapak tanya kredit motor atau tidak. Kalau kredit tidak sabaran, gitulah intinya. Zaman akhirnya di mana mana jelmat bukan kendaraan alat transaksi, dikarenakan memaksakan kehendak dengan cara padahal jangan apa masih kurang, kita harus mau atau berarti ini sudah melawan takdir Allah. Tujuan ya teman, lain dihuni ya teman, mencintai dunia ya teman, kan memaksakan membeli dunia yang tidak mampu, berarti sedikit rasa sabar. Saya pak kepegawaian umum gak ada kendaraan tadi, memang debat sama kakak saya hampir sebulan ini, sampai saya dimarahin. Kamu ini katanya nggak terima takdir Allah, kalau nggak kembali jangan tuh pakai kaki, kecuali kakinya buntung jual beli motor bisa. Itu enak, mata bapak mengredit